Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi menghadiri pelaksanaan gerakan cegah stunting aksi bergizi. Agenda ini merupakan kegiatan sosialisasi kepada siswa-siswi untuk mengurangi anemia terutama kepada remaja putri. Jumat 28 Juli 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati menghadiri pelaksanaan gerakan cegah stunting aksi bergizi yang berlokasi di SMA PGRI 4 Celutung. Agenda ini merupakan kegiatan sosialisasi kepada siswa-siswi untuk mengurangi anemia, terutama kepada remaja putri. Dan diberikan materi juga satu gerakan untuk mengkonsumsi telur sebagai salah satu simbol protein yang cukup untuk anak-anak. Maulana mengatakan bahwa anemia ini jika dicegah, maka jika remaja putri suatu saat menikah dan hamil dengan kondisi HP yang cukup, maka akan terhindar dari pendarahan dan stunting. Diberikan materi termasuk juga satu gerakan untuk konsumsi telur sebagai simbol protein yang cukup untuk anak-anak, terutama remaja putri dan pembagian tablet. Rangkaiannya kalau anemia ini bisa kita gunakan, maka adik-adik putri ini nanti akan menikah dan hamil dalam kondisi HB yang cukup, terhindar dari pendarahan dan stunting. Ini rangkaiannya yang digerakkan dengan menggunakan stunting. Juga hari ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para guru, kompetensi, cek labor, belajar dan sebagainya. Kemudian ini kegiatan bermanfaat. Dan ini sebuah gerakan, jadi mengajak, mengkampanyekan oleh semua remaja putri di Kota Jambi untuk melawan anemia. Dan ini adalah proses konsumsi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam kegiatan ini disimbolkan dengan makan telur bersama sebagai simbol protein yang cukup dan pelepasan balon merah sebagai simbol cegah anemia. Heru Syaputra, CTV melaporkan.